Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Okay? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan main lagi ya untuk game Inazuma Eleven. Oke. Okay, kemarin kan kita sudah nyoba lawan bot ya. Nah, sekarang kita akan nyoba lawan online. Nah, kemarin aku nyoba tuh lawan online sekali dan GG. Kita musuhnya GG banget sih kalau kita main online ya. Nah, di sini aku belum bisa beli ini ya, belum bisa beli scroll. Jadi aku pakai tim yang udah ada aja. Aku udah edit timnya nih. Jadi tim gabungan, cuy. Ternyata di game ini itu kita itu bisa yang namanya upgrade ya. Jadi upgrade karakter seperti ini. Jadi karakternya itu kita upgrade. Nanti dia bakal meningkatkan rarity-nya ya. Bisa ningkatin rarity, cuy. Jadi ada beberapa mekanik game ini yang mungkin kalian harus tahu sebelum nanti gamenya rilis, itu bisa buat upgrade. Nah, di sini kan ada warnanya tuh, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya biru. Nah, itu karena dia tuh di upgrade. Efek upgrade sama level beda ya. Jadi upgrade itu dia meningkatkan rarity saja. Bisa ya? Ada nggak sih yang bisa diubah rarity-nya? Siapa tahu bisa. Coba. Oh, ini bisa nih, bisanya gede kayaknya nih. Nah, ini lihat ya, dia dari hijau itu bakal berubah menjadi biru. Rarity up tuh kan, jadi biru. Dan di biru ini dia statnya lumayan nambah kok. Coba ditambah. Bisa nggak? Ya, ya dikit cuy. Udah nggak apa. Aku pengen nambahin lagi sih yang rarity-nya tinggi ya, biar dia itu makin kuat. Kalau udah ungu dikit banget nambahnya cuy. Ini bisa nih. Wah, auto biru dong. Tendangan naga nih. Nambah ya statnya ya. Shoot attack-nya nambah. Nah, gitu ya. Coba ini kayaknya. Ini boleh. Wah, dikit lagi cuy. Jadi ini pemainku nih yang udah tak naik-naikin ini lumayan loh. Dia bisa gini. Wow, nice. Berarti nambah. Jordan nih main aja kayak. Jordan, kamu main Jordan? Kamu ganti ini aja nih. Alright, sudah jadi ya timku ya. Kita langsung main aja online. Ada ranked match, ada lobby match, ada casual mode. Kita ranked aja biar lawannya keras. Let's go bro. Kemarin aku sekali nyoba ya langsung dibantai cuy. Musuhnya level timnya udah tinggi banget. Semoga ini kita dapat level musuh yang ya, setara kita lah ya. Level berapa? 5. Semoga aja sih. Ntar kalau misalnya kita udah bisa beli tim, kita coba lagi ya. Siapa tahu timnya makin gigi tuh. Soalnya di game ini lumayan sih tim. Bisa di mix ya, jadi kayak dream team gitu bisa bikin. Tuh asem level 19 cuy. Musuhnya udah pakai baju alien. Wah, ini kita bakal diratain sih. Ya, kita apa-apa. Kita liatin musuhnya main ya. Lihat bro, bajunya udah alien cuy. Buset. Ini gak tau sih kekuatannya beda apa gimana. Ini tim kita level 5 ya. Masih cupu. Bro, musuhnya level 23, 20. Buset. Rajin main ya. Ada karakter alien juga tuh. FW warnanya kuning ya. Wah. Oke, guys. Kita terbully sih. Wah, kita terbully. Wih, jago banget dia oper-operan, cuy. Sampai nggak bisa matching, cuy. Oke. Nice, wih. Tapi masih bisa ngerebut bola ya, lumayan cuy. Dribble bro. Head slash. Langsung kita shoot ya. Dead zone. Ini ya shoot baruku nih, lihat nih. Dead zone. Boom. Wih gila tuh, lihat tuh kipernya 663 loh. Wah, ditangkap biasa saking cukusnya kita. Kalah level soalnya. Begitu deh.
Agak match up. Nice match up. Dapat. Yes. Mantap tuh tetap. Hecek. ngapain? Loh, emang bisa kiper kayak gitu, cuy? Tabrak. Aduh, tabrak dia, bro. God hand. Sakit banget shootnya. Iya ya, kita harus pakai jurus, bro. 193, 95. Pedih banget shootnya, coy. Astaga. Ah, ketebak kamu ya. Aduh, bro. John, langsung kasih aja. Dragon Shooter. Lewat. Ya, ditahan sama back dua. Aduh, sial. Gak bisa kita tekan. Wah, salah tebak, cuy. Wih, jurus apa nih? Wih. Waduh, kecepatan alien, bro. Udah yang ngoper nih. Tolong guard. Wih, salto deh, cuy. Catch. Asli, gini amat ya perbandingan level berbeda ya. Jadi game ini tuh harus rajin grinding, bro. Kalau nggak rajin grinding ya gitu. Hit. Ah, mam tuh lewat. Ayo kamu coba. Passing. Bon, aduh, lah gede banget badannya lo. Tabrak. Tolong di penas dia lagi, dia lagi. Tabrak dia. Wih, Royal Lancer langsung jurus dia. Oh, parah sih. Oh, Royal Lancer ngepas, cuy. Oh iya ya, bisa ya kayak gitu, cuy. Waduh, dia pakai passing buat. Nah, aduh, meninggal aja nih. Goten. Bisa enggak? Oh, bisa. Tipis tapi tipis. Parah, cuy, cuy. Hai. Asem diambil lagi, cuy. Aduh. Oh, syukur kipernya maju, yo. Buset dah, susah banget, cuy. Sabar. Tapi kita masih bisa nahan ya, walaupun beda level jauh. Jauh banget sih perbedaan levelnya, parah. Oke, coba kita ganti pemain ya. Ini hit. Dead John ganti ya, Dead John tuker sama ini. Biar forwardnya kita masih makin sakit. Ini kamu tuker sama. Tapi dia dribble ya, aduh. Ya, gak apa-apa dah. Parah, bro. Aryan masuk. Musuhnya juga ganti pemain, bro. Yo. Hit. Salat. Hit. Nice, lewat, cuy. Hiya. Kasih langsung Dragon Shooter. Waduh, 95 doang momentumnya. Wah, God Hand KW ya, warna biru. Waduh, siapa cuy. Kapan kita ngobrolnya kalau kayak gini ya? Wih, jurus apa nih? Sideline Spear, wah. Aduh, ke kanan tuh dia. Tahan semua.
Legendary Walk. Peset dari pojok emang worth it kayak. Dia ngepas. Dia ngepas, cuy. Waduh, lewat semua. Salto dong. God Hand. Gak ada jurus lain buat nahan, levelnya terlalu tinggi. Ini pun jebol, cuy. Nahan, bro. Oh, kocak musuhnya sih. Itu aja, itu aja. Susah banget ngarahin, cuy. Nah. Wah, sebenernya langsung ngedash. Gila, cepet banget, cuy. Ah, jurus aja. Wah, dia power charging. Ya ampun, kalah sama power charging doang. Ini shootnya apa nih, bocah? Boleh sih. Shootnya apa nih? Garek juga, cuy. Oh, dia ngepas ke Excel. Direct shot. Gak bisa apa-apa, cuy. Waduh, mentah. Tapi kita nggak kebante ya. Masih lumayan lah. Ini dia dapat buff apa tuh kok merah-merah gitu. Oke, Flame Forest jurus, cuy. Mana guys sih, Mas? Kasih tahu, Lancer. Level 7 lo. Masa nggak bisa tembus? Wah, musuhnya asli kuat banget, cuy. Kita harus naikin level parah nih. Agak out, cuy. Asem. Wih, shot apa nih? Fashion Fusion. Wih, tendangan dua warna. Lock enggak sih? Hah, asem gak bisa jurus, cuy. Meninggal. Oh enggak, masih tahan. Hei, lewat. Asem. Ai. Bond Protocol. Asem itu jurusnya buat di set musuh. Sorry, salah jurus, cuy. Lanjut. Jurus. Fixing Moon, oke. Kayaknya aku harus belajar kayak gitu-gitu deh. Aku masih asal pencet, yuk. Asal aja tak tempatin, nggak tahu posisinya. Wah. Waduh, dibully. Oke. Nggak ada apa lawan yang seimbang itu ya. Sama. Nice, bisa lewat. Des. Waduh, nabrak orang malah phone. Gimana sih, kan aku dribble loh. Apa dia yang gini? Hek. Sempala terus match up-nya. Oh, ini Legendary Wolf nih. Maju. Hek. Lewat nih. Tunjukkan kekuatanmu, Boncing. Boncing Bunny. Tipenya udah epic sini. Udah ungu. Wuih, putaran itu sih buset, ditahan dengan putaran. Sedih banget. Astaga, Paul dia nabrak ya. Loh, lihat ya, musuhnya susah banget. Lo nggak bisa ngalahin, cuy. Perbandingan levelnya terlalu tinggi. Defeat. Tapi kalian udah lihat ya, di sini memang level itu penting. Nah, ini, cuy. Itu jauh banget, cuy. Lumayan sih. Oke, jadi kayak gitu ya untuk gameplaynya. Wah, lihat ya, musuhnya keras banget. Dan ini masih mode demo, tapi orang-orangnya udah pada niat untuk build timnya ya.
Kayaknya dia itu tadi udah beli beberapa item di sini, udah beli. Sama tadi dia skinnya udah ganti loh. Dia skinnya yang itu skinnya itu udah kayak baju alien gitu. Kayaknya dia udah beli itu deh. Iya cuy, dia udah beli mahal-mahal. Gigis ya. Niat ya, niat ya. Niat banget. Oke lah, aku nggak bisa ngelawan. Jadi sekeras itu ya gamenya ya. Apalagi besok mungkin kalian juga harus mainnya kayak gitu. Jadi kalian bisa grinding levelnya itu lawan bot. Nanti kalau levelnya udah tinggi, kalian tinggal main online. Atau kalian mau paksa online juga bisa, karena online juga dapat XP juga. Jadi sama-sama worth it. Right? Jadi gitu aja. So thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.